Hai, saya Wenny Carey. Lagu Jangan Terlepas Pandang ini menceritakan tentang perjalanan hidup Wani dalam career dan juga naik turun hidup Wani lah sebenarnya. Boleh kata ini cerita daripada kisah benar juga, di mana Wani rasa macam Wani dah lama dalam industri, tapi lagu ini kalau orang betul-betul perhati lirik dia adalah untuk tidak memandang rendah dekat bakat sesiapa pun, sebab biarlah usaha selama mana sekalipun, tapi kalau kita dah ada tujuan, dah ada matlamat, insyaAllah Tuhan tu akan bagi hasilnya bila-bila masa, cepat atau lambat. So itulah dia maksud lagu Jangan Terlepas Pandang. Okay, apa message yang ingin di highlight di dalam lagu ini sebalik maksud itu? Message untuk highlight adalah jangan mudah, apa orang kata, jangan mudah menilai orang lah atas apa yang mereka usahakan. Memang kadang-kadang kita nampak, oh kau cubalah macam mana sekalipun kau takkan berjaya, oh kau dah cuba banyak kali tak penat ke, tak famous lagi tak penat ke. Itulah dia maksudnya, jangan pernah pertikaikan semangat dan usaha seseorang untuk mencapai goals dia sendiri. Okay, cuba Wani cerita, siapa yang terlibat dalam penghasilan lagu ini? Siapa yang terlibat? Semestinya MFMF, Ashraf Nasir dan juga diri Wani sendiri. So Wani pun turut contribute sama dalam memberikan idea, sebab mereka, MFMF dan Ashraf Nasir, mereka nak tahu apa yang artis tu nak. So Wani bagitahu Wani nak macam ni, mereka berikanlah yang macam tu. Okey, cuba Wani ceritakan berapa lama proses melakangkan lagu, proses melakangkan di mana, cerita sikit. Proses untuk merakamkan lagu tidaklah lama, tapi kita hold lagu tu agak lama disebabkan PKP, dan Wani cakap dekat bos, tak, rasanya macam tak boleh nak simpan lama lagi lah, biarlah keluar time PKP pun, sebab apa, Wani rasa lagu tu dah memang sangat, lagu tu hebat. So Wani rasa Wani tak sabar untuk keluarkan satu lagu yang it's my first debut in under Rocket Fuel. So Wani rasa Wani nak keluar cepat lagu Jangan Terlepas Pandang. So proses recording dia alhamdulillah dipermudahkan, walaupun Wani terpaksa rekod di studio Rocket Fuel, tapi komposer semua di rumah masing-masing, dan kita rekod secara virtual. Memang agak mencabar sebab dorang ada tak dengar suara Wani, Wani tak dengar suara dorang, tapi Wani just do my own homework. Wani nyanyi macam mana yang Wani practice, selebihnya mereka mixing itu inilah. Okay, music video dah keluar, feedback pendengar bagaimana? Feedback pendengar, alhamdulillah Wani baca semua komen di YouTube, rata-rata mereka memberikan komen yang positif, and mereka memang sukalah kelainan yang Wani bawakan, sebab mereka rasa image Wani Carey dalam Jangan Terlepas Pandang itu amat berbeza dengan Wani Carey yang sebelum ni. Okay, kalau nak tonton lagu ni, kita boleh layari di mana? Cuba cerita sikit. Boleh saja layari lagu Jangan Terlepas Pandang di YouTube, YouTube Rocket Fuel, boleh like kat situ. Dan bukan mudah tu mengubah persepsi, I'm gonna be who I wanna be, nak senang bukan sehari, sila ambil perhatian, I'm making history, ternyata aku juga pernah buat salah. Kalau nak dengar secara streaming, nak dengar dalam kereta, nak dengar sebelum tidur, boleh je streaming di semua online platform. Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Wani Carey Squad yang telah banyak menyokong Wani dalam kerjaya Wani, banyak stream lagu Wani, banyak post story pasal lagu Wani. Wani rasa sekecil-kecil benda itu sangat bermakna, sangat Wani rasa dihargai bila orang hargai kita punya hasil seni. So Wani rasa macam fan support itu yang memberikan Wani semangat untuk terus menghasilkan lagu-lagu yang baik pada masa akan datang. Terima kasih Wani Carey Squad, I love you.